Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tututan Ilahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengar firmanmu. Mari berbicara dengan Tuhan, kami siap mendengar dan juga melakukan firmanmu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-309 saya memberikan judul hamba yang setia dan yang jahat. Dan dan yang kita baca diambil dari kitab Matius pasal 24. Dalam Matius pasal 24, ayat 45 sampai 51, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dijelaskan dalam perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sebelum pergi, Tuhan yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugas pada hamba-hambanya. Ada hamba yang setia, yang melakukan tugasnya dengan baik dan Tuhan yang mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi ada hamba yang jahat yang berkata di dalam hatinya, oh Tuanku tidak datang-datang. Dan ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk ya. Kemudian ia bersenang-senang. Ia melakukan apa yang dia mau. Bahkan dia menindas dan berbuat jahat kepada hamba-hamba yang lain. Lihat yang ke-50. Maka tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus tidak pernah dapat kita tahu kapan dan waktunya tetapi Tuhan mau kita berjaga-jaga dan ingat bahwa Tuhan sudah mempercayakan kita waktu potensi talenta bahkan harta dan Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh menjadi hamba yang sungguh-sungguh bertanggung jawab hamba yang setia bisa mengelola dengan baik semua apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, kita sudah siap dan siap juga mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Oke saudaraku, dan nanti akan kita baca besok di Abi dari Matius Pasal 25. Menurut memberkati kita semua, shalom.